Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bobang Tampan Teranggazuk bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Veken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Dan langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Nah guys, baru-baru ini juga kan kita dibuat bahagia nih oleh Shinugan Shidu yang terbaru Teranggazuk dan Haiko van der Veken, dimana juga Mama Murni ini ketemu calon mantunya ya guys di Cafe Coco ya guys. Waduh-waduh, kunjungan Mama Murni ke tempat Cafe Coco ini memang mencuri perhatian para warganet, dimana juga Mama Murni ini akrab banget ya guys dengan Haiko van der Veken. Dan tak hanya itu saja nih guys, ada Rangga Azab juga yang selalu mendampingi Mama Murni dan sang kekasihnya ini. Ya memang mereka berdua ini memang sudah saling kenal dengan keluarga masing-masing ya guys. Waduh-waduh, auto cepat-cepat halal nih kayaknya ya guys. Apalagi juga kan Rangga Azab nih dan Haiko van der Veken yang sudah saling mengenalkan keluarganya masing-masing ya guys. Gampangnya itu sih nih guys, Rangga Azab dan Haiko van der Veken juga memang sempat-sempatnya ya guys untuk berduaan saja nih. Apapun yang terjadi buat Haiko dan Rangga Azab, kita doakan saja yang terbaik ya guys. Apalagi juga kan Mama Murni sudah memberikan lampu hijau kepada sang anaknya ini ya guys. Ya semoga saja Haiko dan Rangga Azab bisa bersanding di pelaminan ya. Memang kunjungan Mama Murni ke tempat Haiko van der Veken ini tak hanya sekali dua kali ya guys, tetapi kan sudah beberapa kali karena Mama Murni dan Haiko van der Veken ini memang sudah ada status sebagai calon mertua dan calon mantu ya guys. Ya kita doakan saja yang terbaik buat Haiko dan Rangga Azab, semoga berjodoh dan cepat-cepat halal. Ya mungkin itu saja nih pembahasan dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.